Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat ulang kaji kena dengan deformation of solid. Okay, jadi untuk topik deformation of solid ni, kita bermula dengan stress. Jadi stress, okay, rumus equal to F over A. Okay, kalau dari segi definition ni adalah stress is equal to the ratio, okay, between force, okay, per cross section area. Okay, dan unit adalah Nm negative 2. Okay, ataupun kita boleh pakai unit dia sebagai pascal lah. Okay, itu untuk stress. Seterusnya kita ada strain. Untuk strain lah, okay, equation dia sama dengan elongation E over L naught. So elongation over L naught ni is original length lah. Dari segi dia punya definition adalah ratio of elongation, okay, to the length. Jadi yang ini no unit lah. Ini tak ada unit. Okay, ini untuk stress dan strain. Jadi soalan biasanya dia akan tanyalah, minta untuk kita calculate stress berapa, mungkin force ataupun area. Jadi tolong beware lah untuk area ni, selalunya dia akan pakai case untuk wire. Jadi wire selalunya bentuknya macam ni. Dan ini diameter atau radius yang dia bagi ni untuk kita calculate dia punya surface area sini lah. Okay, A sama dengan pi r squared. Itu yang biasa ditanyalah. Okay, baiklah, seterusnya kita akan masuk bahagian graf stress lawan strain. Okay, untuk graf stress against strain, dia sama juga bentuk dia untuk graf force lawan elongation lah. Jadi contoh saya buat kat sini, katalah saya ambil stress against strain. Tadi saya beritahu stress against strain, bentuk graf adalah sama dengan force against elongation. Jadi cara kita nak lukis untuk graf dia, okay, ini untuk contoh material yang kita sebut sebagai ductile material lah. Maksudnya dia boleh dilenturkan lah. Okay, contoh sekarang ni kita buat straight line. Okay, kat sini untuk yang ini kita kata bahagian directly proportional. Okay, kemudian kita akan ada sedikit increasing, okay, dalam stress dia tu. Okay, dia naik sikit dan dia akan naik sampai ke tahap yang tinggi dan dia akan turun. Okay, ini contoh bentuk dia. Jadi untuk graf ni dia ada perbezaan di segi point-point lah. Okay, so kita label point ni, kita start dengan point O di sini. Kita ada point A. Okay, lepas A kita ada B. Di sini C. Puncak ni adalah D dan hujung sekali ni adalah E. Okay, untuk ductile material, okay, kita ada proses daripada point O sampai ke E. Tapi untuk yang brittle material, kita punya graf bentuknya daripada O sampai A sahaja. Okay, dia tidak ada proses untuk B, C dan D lah. Okay, jadi untuk yang proses-proses ni, okay, ceritanya untuk point A, nama point A adalah point proportionality limit untuk A. Okay, proportionality limit ini, okay, dia merujuk kepada, kalau kita buat dari segi istilahnya, okay, kita kata bila kita kenakan daya terhadap, contohlah kita ada satu wire kat sini. Okay, so kita tarik, so kita kenakan daya lah, force. Okay, daripada O sampai A dia obey Hooke's law. Okay, so dia mematuhi Hooke's law. Sebab apa? Sebab dia tidak mencecah lagi dia punya proportionality limit. Okay, maksudnya sampai had dia lagi. Okay, so dia boleh return to original shape and size untuk O sampai A. Okay, jadi ini point A lah. Untuk point B pula, point elastic limit. So kalau wire tadi tu kita tarik sampai ke point elastic limit point B ni, maksudnya dia dah tak boleh balik kepada bentuk asal. Okay, kita kata dia mengalami kecacatan lah. Maksudnya cannot return to original shape and size. Okay, itu sampai B lah. Okay, dan C kita panggil sebagai yield point. Okay, yield point ni kita kata dekat sini dia punya strain tu, dia start rapidly. Maksudnya dia dah mula meningkat secara mendadak. Okay, bila kita kenakan daya lagi dekat sini, bentuk dia akan berubah lah. So, dekat sini dia punya nilai stress, okay, akan naik. Stress dengan strain akan naik sampai ke puncak point D, kita panggil sebagai UTS, Ultimate Tensile Stress. Okay, Ultimate Tensile Stress. Okay, dekat sini paling maksimum nilai stress dia. Okay, sampai di sini. Tapi wire tu masih tak putus, ataupun objek material ni belum putus. Sampailah ke point E, kita panggil sebagai
breaking point. Okey, bila sampai point ni, okey, material tadi tu dia akan break. Betul tak? Okey, ini keadaan untuk material yang ductile. Jadi kita kena tahu label lah untuk point O, A, B, C, D dan E, dan seterusnya kena tahu dekat mana kita ada elastic deformation dan dekat mana kita ada plastic deformation. Okey, jadi point limit dia sampai dekat point B ni. Dekat sini kita kata bahagian ni adalah okey elastic deformation. Saya note sebagai ED lah. Okey, dan kalau kita kenakan daya sampai setakat ni, objek tu dia boleh balik kepada bentuk asal. Okey, tapi kalau dah melebihi point B, okey, dia akan kita panggil sebagai plastic deformation. Yang mana dia tak akan balik kepada bentuk asal. Okey. So start from B until E lah. Okey, ini dua point untuk kita tahu. Okey. Dan seterusnya kita kena tahu beza di antara elastic deformation dengan plastic deformation. Okey, dia ada perbezaan ya. Jadi saya letak di sebelah sini. Okey, untuk elastic deformation saya simbolkan sebagai ED dan plastic deformation saya simbolkan sebagai PD. Okey, jadi kita tengok apa perbezaan dia antara elastic deformation dengan plastic deformation. Okey, contoh di sini kita bagi yang pertama untuk elastic deformation. Okey, so saya list down di sini elastic deformation. So another one is plastic deformation. Okey, okey, minta maaf goyang pula ni kamera ni. Okey, so untuk elastic dengan plastic deformation ni, okey, kita ada dua. Yang pertama kita kata untuk elastic deformation ni dia obey, okey, obeys Hooke's law. Okey, dia mematuhi hukum Hooke's. Untuk plastic deformation ni kita tambah jelah not obey, okey, Hooke's law. Okey, itu yang pertama. Okey, ha, so benda nak ingatlah. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, kita kata this one, okey, elastic deformation ni bila kita remove force, okey, remove the force. Okey, so bila kita remove the force tu, okey, it will return to its original length. Okay, dalam kes ni kita ambil length sajalah. Okay, tapi untuk plastic deformation, okay, plastic deformation kita kata when kita remove the force, okay, it will not return to its original length. Maksudnya dia tak boleh balik kepada bentuk asal lah. Okay, so seterusnya saya tambah satu lagi. Kalau ikutkan kita ada lebih kurang dalam 5 lah untuk ingat. Bagi saya 3 pun dah cukup banyak lah. Okay, so lebih baik ingat lebih. Okay, ini dia change. Okay, ini this one dia akan change internal structure of wire. This one does not change internal structure of wire. Okay, so kalau kita tulis sini, does not change internal structure, okay, of wire. This one dia change internal structure of wire. Okay, so itu antara 3 lah contoh perbezaan antara elastic deformation dengan plastic deformation. Right, so seterusnya, okay, sikit lagi, kita dah tak banyak berkenaan dengan energi yang kita gunakan untuk topik ini. Okay, tapi sebelum tu kita akan masuk berkenaan dengan Young Modulus dulu. Okay, sebelum kita masuk energi tu, okay, untuk Young Modulus ini, okay, untuk Young Modulus ni, okay, yang pertama kita letakkan dia punya equation dulu. So Young Modulus Y equal to stress over strain. Ini secara asal kita define. So this one is ratio between tensile stress over tensile strain. Okay, dan ayat hujung dia, if the proportionality limit has not been exceeded. Maksudnya dia tak mencapai ni lah, dia punya proportionality limit. Okay,
So dari segi equation yang lain, kita boleh tulis sebagai FLO AE. Okay, so force, okay, this one original length, A ni area, E adalah elongation lah. So biasanya area ni macam kita sebut tadi lah, awal tadi eh, kita cover untuk wire. So area ni selalunya A sama dengan pi R squared. Okay, itu yang biasa dia tanya lah. Okay, soalannya biasa dia kena hati-hati lah. Dari segi force tu mungkin dia bagi, dia punya prefix dalam giga ke tera ke mega ke. So kena betul-betul tahulah. Okay, nak convert kepada standard unit, length mungkin dalam millimeter. Okay, so itu kena beware lah. Jadi yang modulus ni kalau kita tahu, okay, dia punya nilai dia, kalau dia nilai dia tinggi, bermaksud objek tadi tu dia sangat susah untuk kita nak bentuk dia lah. Dia keras lah kita kata. Okay, secara mudahnya lah. Okay, baiklah, seterusnya kita ada untuk selepas yang modulus, kita ada energy. Okay, so untuk topik deformation of solid ni, energy kita ada dua. Okay, yang pertama strain energy. Okay, strain energy, rumus untuk strain energy, okay, sama dengan setengah force times elongation. Okay, ini strain energy sajalah. Okay, dan satu lagi kita ada strain energy per volume. Okay, strain energy per volume. Okay, yang ini kita samakan dengan setengah darab dengan stress strain. Okay, ini rumus lah. Jadi biasanya kalau contohlah dia bagi soalan dalam bentuk graf, contoh katalah ini graf stress again strain. Jadi contohlah dia bagi macam ni. Okay, kalau puasan kita tak ada bahagian curve je lah. Okay, bahagian curve tu yang bahagian yang tak mempunyai hukum Hooke tu kan. Okay, selalu bahagian sini kita akan dapat calculate dia punya work. Okay, ataupun energy dia. Okay, dalam stress against strain, kat sini kita boleh calculate dia punya strain energy per unit volume. So, setengah stress strain. Yang mana dia ni adalah sama dengan area dari graf lah. Okay, jadi untuk yang strain energy dia adalah setengah Fe. Okay, itu saja saya rasa untuk kali ini. Sekian, terima kasih.